Kalau gitu coba yang ini. Dengan saus pedas. Dasar anak nakal. Halo teman-teman. Hari ini kita punya video yang sangat spesial. Ya, dan hari ini kita akan melakukan tantangan. Jangan salah pilih minuman yang salah. Iya, tantangannya jangan sampai pilih minuman yang salah. Dan bagaimana cara kerjanya? Jadi kita punya 3 gelas, 2 minuman dengan minuman yang enak dan 1 minuman dengan minuman menjijikkan. Dan kalau sampai minum zong yang tadi, kamu kalah, sayang. Iya, kamu sudah siap kalah, sayang. Karena Lala pasti akan dapat yang enak-enak semua. Hei, tidak, Lala. Ronde pertama. Aku adalah ratu dari LOL. Aku akan pergi sekarang dan mempersiapkan minumannya. Oh ya? Berarti ya. Lala yang pertama minum dong. Oke, Adri. Sudah siap? Iya. Ingat, hanya 1 minuman salah. Ups. Dan 2 minuman biasa. Mau mulai dari mana? Saus pedas? Saus pedas? Oke, aku akan masukkan saus pedas yang banyak. Aduh, teman-teman, aku gugup sekali. Karena Adri sama Puci dua-duanya jahil. Apa yang kira-kira mereka masukkan ya? Gimana kalau kita pantau mereka? Ayo, kesini, kesini. Lihat, lihat. Mereka di sana. Ayo intip mereka sedikit. Tapi Adri, ini apa? Saus pedas. Saus pedasnya banyak sekali. Ya. Adri, lihat. Lala mengintip. Adri, lihat Lala. Tapi Adri, sebaiknya tambahkan saus lain juga. Oh iya. Saus pedas dicampur jus tomat. Wow, sekarang aduk gelas ya. Diaduk, 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 diaduk. Sekarang saatnya bikin 2 gelas lainnya, oke? Okay? Baiklah, ayo masukkan yogurt strawberry. Dan minuman ketiga adalah? Ya, ini. Sayang, madu enak juga sih. Sepertinya oke. Oke, saatnya pergi melihat Lala. Aduh, kayaknya aku dikasih saus pedas, ya ampun. Tapi tetap saja lidahku akan terbakar penuh. Anak jahil itu. Teman-teman, lihat ini. Di sini kita punya segelas madu. Di sini segelas yogurt strawberry dengan sedikit saus pedas. Lalu di sini jus tomat dengan saus pedas banyak sekali. Ya. Aduh, isinya apa ya? Kenapa ditutup kain? Coba ini. Enggak, Lala enggak percaya. Lala enggak percaya karena kamu sering jahil Lala. Enggak. Kalau gitu coba yang ini. Apa itu? Itu jus tomat dengan saus pedas. Dasar anak nakal. Ini paling seru. Aduh, parah. Kenapa aku percaya begitu saja? Ayo, coba minuman yang sebenarnya. Tidak, yang hijau mengerikan. Sepertinya aku coba yang ini. Yay. Ayo mulai ronde kedua. Ayo mulai dengan yang enak. Adri benar-benar super duper suka sekali dengan Coca-Cola. Jadi ayo masukkan Coca-Cola sedikit. Ayo masukkan sedikit saja karena Adri agak nakal, dia pasti akan mendengarkanku seperti Dumbo. Untuk yang kedua, kita akan masukkan... Tambahkan sedikit sirup buah plum. Aku tahu Adri gak suka plum, pasti dia suka sirupnya karena manis. Dan sekarang, ayo masukkan sedikit. Ayo masukkan dan campur telur mentah dan merica. Oke, karena 1 telur mentah tidak cukup, ayo tambahkan yang lainnya. Tambahkan bumbu. Kalau Adri pilih yang ini, aku akan senang sekali. Tolong teman-teman, ketik pilihan favorit kalian di kolom komentar ya. Lala, Puci, aku, atau Christian. Jajang. Ini dia anakku yang nakal. Aku yakin sekali kalau Lala pasti akan berbohong kepadaku. Tidak, Lala tidak akan memberitahumu. Adri pilih sendiri ya. Aku yakin ini pasti cek.
ceri busuk, aku tidak akan memilihnya. Aku akan coba yang ini, semoga dapat yang enak. Lihat, pedasnya enak kan? Kenapa aku masukkan ke minumannya? Yang ini pasti gak enak. Aku yakin sekali, aku tidak suka ini. Pasti ini enak, tadi kan udah milih yang gak enak. Apa ini? Olah. Sudah kuduga pasti cherry. Ayo ronde ketiga. Aku akan masukkan, oh aku tahu, akan ku masukkan acar. Lihat, Clara di sana. Aku nggak tahu kenapa, tapi firasatku bilang ronde ini akan jadi buruk untukku. Karena Adri anak yang sangat jago dalam balas dendam. Beberapa acar, wadidu. Bau sekali. Kumohon, konsentrasi. Tolong aku, tekan tombol like sekarang juga untuk video ini. Karena aku harus milih dua minuman yang enak. Kalau enggak aku harus minum yang menjijikkan. Kita bisa tambahkan ini, jus persik dan anggur. Enak. Ini favoritku. Terakhir minuman enak. Aku tahu, masukin aja yang ini. Ini ada coklat telur dengan tambah buah-buahan. Baiklah, yang tidak enak sudah jadi karena ini cukup panas. Acar kan cukup pedas. Apa kira-kira yang bisa kita tambahin ya? Aha, aku ada ide. Aku akan tambahkan saus sambal dari McD. Coklat dan saus. Jadi deh. Hai, wow. Aku rasa ini minuman terbaik, teman-teman. Dan ini campuran anggur dan buah persik. Dan yang ini acar yang sangat asam. Dan yang ini saus dengan coklat dan juga raspberry. Aku nggak siap. Tapi mau nggak mau harus siap. Kalian harus coba yang di tengah. Enggak ah, terakhir kali mencoba saran Adri kena zonk. Tidak lagi. Mulut Lala terasa panas. Serius. Sungguh? Iya. Oke. Aku nggak yakin. Yang ini adalah acar yang sangat asam. Lagi-lagi Adri menjahili Lala ya. Ya ampun, ini asam banget. Yang ini enak. Yang ini enak. Sekarang coba yang ini. Campuran anggur dan persik. Enak sekali. Yang ini enak, oke, Adri. Oke, sekarang yang ini. Loh, tapi kan coba semuanya bukan aturannya. Saus ya, Lala suka kok. Enak. Apa? What? Tapi? Beneran enak. Manis. Ya ampun, lihat wajahnya. Adri kira Lala tidak akan suka ya. Yang ini ada coklat sama saus. Apa? Ini lumayan gila juga bahannya. Ini ronde terakhir. Ayo kita buat minuman yang menarik. Di gelas pertama, kita akan masukkan sedikit jus lemon. Di gelas kedua, ayo masukkan yogurt strawberry. Adri suka sekali jus strawberry. Di gelas ketiga, masukkan semua bahan yang dia minum setiap pagi. Susu dengan coklat. Tada, sudah siap sayang. Ayo naik. Enggak, boleh ngintip ya. Enggak apa-apa. Cobalah. Apa ini pedas? Enggak, itu rahasia. Coba aja. Aku akan coba yang ini. Gimana? Apa itu? Coklat dan susu. Aku menang. Benar juga. Tapi coba minuman yang lain dong. Lala sudah bilang yang loh ya. Yang ini? Nggak tahu. Coba aja. Bisa tebak? Apa yogurt. Itu? Beruntung sekali. Coba yang ini, kira-kira apa isinya? Nggak, pasti nggak enak. Tapi kamu harus lihat apa dalamnya. Nggak. Lala, aku udah menang. Tadi katanya cuma dua. Bisa tebak apa? Apa? Ini jus lemon. Oh Lala, aku baru saja berhasil. Jadi begitulah teman-teman, itu tantangan hari ini. Super lucu dan super duper pedas. Dan aku berbagi LOL dengan Lala. Iya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Subscribe ya.